Oke, teman-teman, welcome back to my channel. Oke, jadi kali ini gue bakal nge-reaction video yang dimana ini lagi viral banget. Kayak ada salah satu kelakuan. Sebenarnya ini udah lama sih video-video kayak gini ya. Bentukannya kayak ya cowok yang ngikutin kayak klemer-klemernya cewek. Maksudnya kayak dibilang klemer-klemer salah pula, nanti gue kena hujat. Maksudnya kayak ya cowok tapi yang di bawah minimalis lah ya. Jadi kayak cowok udah tahu dia dilahirkan cowok tapi ngikutin kelakuan kayak cewek. Itu kan agak nyebelin. BTW sebelum itu yang belum klik tombol subscribe, silahkan diklik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dan di sini ada video dari KKJ yang kalian tidak tahu itu adalah TikTokers. BTW daripada gua ngejelasin, lebih baik langsung aja nge-reaction dia. Nah, ini dia videonya. Ini video dari TikTok KKJ. Ini ada cowok-cowok minimal laki. Kalau dilihat-lihat sih gak ada yang garang ya. Minimal laki. Mike, jelaskan dulu Mike. Laki-laki itu gimana? Minimal laki. No. Oh, laki. Bang, jangan diulti lah, langsung nunjukin otot. Laki itu nggak minimal, bro. Maksimal. Laki. Diulti maksimal. Minimal laki. Laki itu nggak minimal, bro. Maksimal. Asya. Oke, BTW sekalian aja kita langsung aja ke TikTok mereka. Gue udah dapetin akun TikTok mereka, nah ini dia. Aduh. Namanya aja. Aduh. Ini cek keras, anjir. No, fuck. Dari 60 pengikut, 7000 pengikut. Siapa sih follow? Aduh, gua ngeliat video ini aja langsung enek anjir. Oke, jadi kita bakal nge-reaction video yang kira-kira rame ditonton ya. Oke. Videonya itu rame-rame setahu gua ya. Dari oke. Ya ampun boy, gua gak kuat. Oke. Oke, ini ya, 1,6 ya, kita tonton ya, apa nih? Anda terlalu ketat sekali. Nggak kuat gua. Bisa diam nggak sih? Diam. Bisa diam nggak sih Anda? Tonton lagi ya, sekali lagi ini ada lagi sama nih. Ini apa anjir? Ini yang dibilang ini outfit para cewek, ini outfit nih, ini outfit ini ya. Berak anti ngeden. Hah? Berak anti ngeden. Gimana sih maksudnya? Udah enggak ada obatnya nih. Halo, Neng. Halo, Neng. Oke. Ini lumayan bolehlah. Boleh ditonton lah ini.
lo orang lihat gak sih ini ada salah satu cowok yang gua ke fokusnya ke dia nih. Ini gua zoom ya. Anjir, lentur banget. Gak kuat. Oke. Laki circle berak lancar. Anda sering bergoyang kayak gitu, berak Anda lancar ya. Kadang bikin aku kesal. Tiba-tiba. Apa ini lagi? Anda itu coba bos, nggak perlu jadi jaipongan. Emosi bener gue. Gak bisa bener nih. Kayak gini. Pria sejati tidak pernah memakai celana ketat. Celana ketat. Kakak mohon maaf, pantesan celana mama aku hilang yang pulau ternyata dipakai sama. Bos, lebih baik pakai celana gombor ketimbang pakai celana ketat. Lo nggak nyaman anjir lo. Tapi gombor juga nggak nyaman sih. Cuma gue jijik gitu ngeliat lo joget ya gitu terus lo pakai celana ketat itu masalahnya. Oh tenan. Lo pakai ketat juga sebenarnya gue bodo amat. Cuma lo pakai goyang-goyang kayak. Nah, gue nggak bisa ngomong lagi dah. Maklumi aja cewek selalu benar. Cewek selalu benar ya. Ingat teman-teman. Ketawa elit jadi laki sulit. Lu berempat gue solo ayo. Maju kabeh kon sak rolan. Lu sak satpammu, sak kantinmu, sak kepala sekolahmu, jancuk. Jancuk. Di ulti. Lu berempat gue mundur. Pria sejati tidak pernah memakai celana ketat. Kakak mohon maaf, pantesan celana mama aku hilang yang pulau ternyata dipakai sama. It was at this moment that Nathan knew he fucked up. Anjay. Enggak boleh. Nakal. Lihat guys. Ada cowok ketawa kayak gini. $9 juta. Oke, yang ini kayaknya boleh nih, tiga inilah ya. Video dia yang viral, yang rame cuma dikit sih. Oke, ini kita tonton dulu. Yang mana nih? Gue bingung nih. Ini dulu dah. Anjir. Gue fokus ke dia, boy. Lu lihat dia. Lentur banget badannya ini. Sama gede banget anjir. Itu celana nggak butuh gue robekin lagi bang. Tuh itu sepatu ngapa merah banget dah. Sherlock gue solo. Yang bisa ngelacak mereka. Gue juga pengen solo. Tapi gue geli kalau ketemu mereka next. Stop it. Get some help. Ada lagi nih. Minimal laki. Woi. Gue pikir gue gak bisa laki. Bisa. Laki. Minimal laki. Ini
gue gak bisa kata-kata guys. Gimana ya? Gue susah gitu ngomong kayak. Mereka emang kayak laki sih, cuma laki kayak dibuat-buat. Bruh. Ini apa lagi pakai kacamata? Itu kalung emak gue nggak perlu pakai. Emak gue nggak pernah pakai kalung kayak gini. Ini apa sih? Itu kalung yang mutiara-mutiara bulat-bulat gede-gede itu. Jadi keinget anjir, gue yang udah mati. Udahlah, cewek selalu benar. Gue kayak lagi dikejar anjir. Bisa gak sih gak usah senyum? Berak aman. Ini serius nanya, di kota-kota besar udah bisa kah kayak gini? Ini apa anjir? Ah geli gua. I'm gay. Ini apa lagi nih? Shut up! Udah gak kuat gua. Ah geli. Aduh. Berat ya ternyata nge-reaction kayak gini. Enggak. Oke. Gua gak dibuat-buat. Tapi jujur selama gua ketemu orang yang kelakuannya kayak cowok, kelakuannya kayak cewek itu jarang banget. Dan buat gua sih ya, gua kayak bukan ngerendahin mereka, cuma ya kayak geli-geli gimana gitu. Karena yang normal pasti jijik gitu nontonnya. Kalau nggak normal sih ya kalau gue kayak gitu ya. Ini nggak gue buat-buat, sorry gue kalau ada salah-salah kata ya. Ya minimal laki gitu ya. Ya semoga orang bisa taubat ya, karena kalian udah diciptakan laki-laki aja gitu. Itu kalung emak-emak jangan orang pakai ya. Itu kalung dari mana lagi? Aduh. Itu helm siapa yang nyiptain lagi dipakai buat mereka? Kacanya pada hilang semua itu helm. Oke, udah videonya sampai sini aja gue cukup. Gimana pendapat kalian tentang video-video mereka yang ramai banget ya? Tapi viewers elite, followers sulit ya. Iya, apalagi gue ada. Jadi kayak ya nggak menghina, cuma ya ngejek. Enggak canda ya. Kita yang sebut kalian udah nonton video ini, kalau gue ada salah kata minta maaf, dan kita damai ya, damai please, menghargai sesama lawan jenis ya. Ya maksudnya itu dadah. Thanks buat kalian yang nonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Sampai ketemu di next video. And see you again. Oh iya, tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys.